ganti ini mas. Kalau kurang padat ya. Wah ini jebeli apa ini? Itu kalau genteng yang lepas-lepas itu apa itu? Makanannya belinya di mana? Di pasar. Terus belinya dari mana? Oh, iuran. Dari organisasi. Iuran itu apa? Iuran berapa? Dari kantor, dari kasus. Oh, dari kasus. Selamat keren tuh ya. Bagi pas kamu tuh pilih. Ya, oke. Pixel, apa yang kita beli ya? Aduh, oh ya, ganti ini mas. Pekerjaan sudah sampai mana? Ya gini ya. Ini kan sama ini ya. Tamah dulu. Ini sama yang dari sini sama pihak. Ini sudah dibuat. Sudah. Ini sudah dibuat. Sudah. Ini sudah. Ini yang belum. Ya. Oke. Okay. Sekarang sampai di sini. Iya. Sudah ini belum ada. Ini kalau mau. Ngerjain apa itu? Kecil, Pak. Kecil apa? Kecil, iya, tanggung jawaban apa? Pesantren kelas, Pak. Oh, iya. Tadi mau beli buat acara buku nanti, Pak. Oh, betul. Iya. Parkir, Pak. Mau tuker di sini, Pak. Kertas, parkir, kelas, ibu. Konsumsi sama atau sewu ini sumber duitnya dari mana? Dari sekolah kamu ada proposal dan... Oh ada proposal sama sekolah. Anak-anak pada anu nggak? Gotong royong nggak? Iya, dua kalau mereka dari organisasi pak ya, oh, dari organisasi dan ekskul. Oke. Okay. Tapi yang nggak mampu jangan dipaksa ya. Iya pak, kami bekerja sama untuk mengotor sama lain. Siap. Oke. Okay. Ya, makasih ya. Ini bisa lewat sana? Bisa, Pak. Oh, ya. Udah ini pak. Udah ya? Udah. Soalnya kan sini sama sana itu tanah ulu kan? Iya, ulu kan itu tanpa itu sama sini. Iya. Wah ini jebeli apa ini? Dari itu sini pak, ke atas sini pak. Itu kalau genteng yang lepas-lepas itu apa itu? Itu kena angin sama keberatan air itu pak. Oh. Padahal semirip banget tuh ya. Lalu sampai lepas-lepas. Kayaknya itu bahaya pak, tripleknya. Tripleknya tahap 1 sama tahap 2 kan lebih dekat tahap 2. Tahap 2 itu cukup sehat. Ya. Nikah. Ya, moga-moga. Kunci. Ada kuncinya? Ada, Pak.
Sudah selesai. Sudah selesai, tapi saya minta agar ujian ya, ini sekarang lagi diuji kondisinya setelah berjalan sekitar 2 tahunan ini ya. Maka ternyata banyak yang bocor-bocor, maka saya minta nanti untuk segera diperbaiki. Sudah dilaporkan sih ya, ujiannya bagus, benarnya bagus, tinggal kualitas pekerjaannya ya. Memang kerjaan kita harus ditungguin secara detail, kalau enggak ya konsekuensinya seperti ini. Bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kontraktornya masih bisa dikejar untuk menyelesaikan soal ini. Untungnya juga bagus, biasanya bagus. Anak-anak juga menikmati sekolahan yang apa, indah, desain kualitasnya bagus gitu. Cuman ya tinggal pekerjaan-pekerjaan detailnya perlu dikoreksi. Kita belajar mengajar, apakah sudah mampu menampung? Kalau semua belum, kalau semua belum. Tapi ya secara bertahap nanti pada tahap 3 terakhir nanti bisa full speed nanti. Tapi kalau nanti yang tahap 3 terakhir ya lebih kencang lagi mestinya nunggu. Jadi untuk fasilitas penyandang disabilitasnya juga? Kalau saya lihat dari galerinya ini sudah bagus karena orang bisa masuk dengan cara yang enak kalau punya disabilitas, perlu kursi roda dan sebagainya tidak terlalu tajam. Dia bisa melingkar sampai atas. Saya sudah, ya oke lah.